Hello, how's it going guys? It's me Pacific and welcome to Fontaine. Yes, aku tahu aku memang terlambat sikit untuk pergi ke Fontaine ni and aku tahu maybe antara korang ada yang dah 100% dah pun. Sebab ya, last week sebenarnya aku tak berapa sihat and that's why aku tak ada upload video baru ataupun buat live stream. And hari ni, serius baru hari ni lah, baru aku pergi ke Fontaine and buka Fontaine ni. So, apa yang aku nak buat hari ni ialah aku maybe nak ajak korang sekali explore and discover Fontaine ni bersama aku lah. Macam tadi, aku baru je sampai Fontaine and si Linnea tu dah bawa aku naik aqua bus tu lah from Maritime Harbour ni sampailah dekat sini sekarang. Kira jauh jugalah sebenarnya kita orang naik aqua bus tu eh. Damn, okay. Tapi sekarang ni aku memang patut buka Statue of the Seven ni dulu. Dia total ada 3 je kot, tak silap aku. 1, 2, 3. Yes. Kalau tengok map dia memang macam tak berapa besar sangat lah sebenarnya. Tapi kita ada underground, underwater. So aku rasa itu yang buat lagi banyak jugalah sebenarnya kita boleh explore. Untuk banner of course lah kita ada Lini and Yelan. And untuk weapon banner ni sebenarnya aku tengok ramai macam tak pull si Lini ni sangat. Tapi ramai pull untuk dia punya weapon. Sebab ramai kata weapon dia ni boleh tahan OP tau. So yeah. Primus pun baru ada 7454. Boleh lah. Not bad lah. And then untuk event kita ada apa? Event baru ni. Relic Records. Okay. Then Tesseron, Lini, Yelan, Linen and Bennett. Lepas tu kita ada Lini punya story quest and then a new area. Okay. Gear and Clockwork Round Delay. Ini kita punya world boss ataupun weekly boss, aku tak sure. Tapi aku rasa diorang ni sebenarnya just world boss je. Sama dengan ni, kod ini pun macam world boss. And last kita ada Spiral Abyss yang baru lah. Macam Linnet pun kita dah boleh dapat dia dah. Kita boleh dapat dia for free and dia dah ada dekat aku punya rumah lah sekarang ni. Mana dia? Ah, ini dia. Linnet. Character design dia pada aku macam not bad jugalah. Nice juga. Tapi kalau dia punya gameplay apa semua aku tak sure lagi. So now jom Yelan. Jom kita buka Statue of the Seven tu dulu. Now kalau objektif untuk Archon Quest ni lah, kita kena jumpa dengan Lini. Tapi sabar ajak Lini ni. Biar aku buka Statue of the Seven tu dulu. Sylvie. Aquabus Information Clerk. Okay. Aku tak ada jumpa si Catherine tu lagi. Aku tak tahu dia dekat mana. Bajak mana? Macam mana aku nak keluar dari sini doh? Navia Line. Clementine Line. Palais Marmonia. Apa maksudnya? Aku pun tak berapa sure. So, jom kita pergi atas sekali lah. Okay, dah sampai. Okay, there you go. Itu dia. Kita punya Statue of the Seven. Buka ni dulu. Barulah macam senang sikit kerja. So, yeah. Open up. Open up. Nice. So sekarang ni aku rasa kita memang dah automatic boleh masuk bawah laut. Look at that. Berapa banyak teleport siut. Asal banyak sangat ni. So kita punya world boss tu ada dekat sini. Icewind Suite. Okay. 40 resin. So confirm lah dia ni world boss. And one more yang dekat sini. Dia dekat underground. Ini pun world boss juga. Okay. So macam Catherine of course lah dia berada di sini kan. Adventure Guilds. Okay. Jom kita pergi situ jap. Tapi serius aku punya Fontaine punya design ni memang lawa gila. Serius aku cakap. Memang ada bagi vibe macam France tu pun maybe ada lah. Sebab dari segi NPC punya design, karakter pun lawa. I'm not gonna lie. Look at that. Look at that. Oh my god. There you go. Kita ada kita punya joke. I mean, apa nama dia? Hydrocles. Ya, yeah, Hydrocles. Amik, jangan tak hamik. I mean, dekat Sumeru pun aku still tak max lagi aku punya Statue of the Seven tu. Aku rasa banyak lagi juga Dendrocles yang aku tak ambil. Tak kutip. Okay, ini dia. Kita punya teleport waypoint. Buka. And then, Catherine berada di sini. Okay. So, aku punya Sumeru pula. Apa nama dia? Commission. Aku punya commission pun sekarang berada di Sumeru. Yes. So lepas ni maybe aku akan pindahkan dia dekat ni pula. Dekat Fontaine. Aku rasa aku punya commission tu since Sumeru arrive. Sampai sekarang dah masuk Fontaine aku tak ada ubah lagi. Memang 100% dekat Sumeru je aku punya commission tu. So ini kita punya craft. Oh craft. Kita punya scan box ada yang baru. Isn't it? Biar aku tengok mana yang aku paling nak. Mana aku paling nak. Ini dia emblem. Yes. Ini paling nice. Shiminawa pun dah ada. Mantap. Lagi apa yang cun eh? Ten City. Aku rasa ni je kot yang baru eh. Tapi apa yang paling aku nak memang ni lah. Emblem. Cun. Untuk Archon Quest ni aku tak sure nak buat dulu ke tak. But aku rasa for now aku tak buat dulu. And aku macam fikir juga nak buat dalam live stream ataupun tidak. Maybe lah. Maybe lah ada benda yang aku boleh buat dalam live stream juga lah sebenarnya. But macam exploration ni pun semua kebanyakannya maybe aku akan buat dalam live stream juga bersama korang kalau korang nak join. And now apa yang aku nak buat ialah maybe sekejap lagi aku akan buka Statue of the Seven ni lagi satu. And now aku nak pergi ke sini. Mamat dua ekor. Bukan mamat dua ekor lah. I mean couple lah. Couple right. Kita try fight diorang ni. So yeah. Marilah kita. Market Station. Okay. Itu kita ada aqua bus satu dekat sini. Itu aqua bus ke macam bukan? Tapi aku rasa kita boleh naik juga. Tahu kat sini. Bulletin board bukan.
Wait for Aquabus. Ya, yeah, look at that. Kita boleh tunggu Aquabus sebenarnya. Tapi tak apa. Now, kita boleh buka teleport. Aku nak buka teleport dulu. Itu memang boleh memudahkan kerja. Yes. And ya, yeah, lagi satu aku still tak faham apa benda ni semua ni. Market rich area. Okay, kalau kita pergi situ apa yang ada aku pun tak tahu lagi. Nantilah aku akan explore sendiri. Tapi lawa doh, memang lawa. Aku suka map design untuk fountain ni. I'm not gonna lie. Aku rasa macam... Macam shock lah. Serius, aku rasa shock. Dia punya vibe tu memang lain macam doh. Dia punya vibe tu memang lain macam. Maybe lah. Maybe lah antara Mondstadt, Inazuma, Sumeru, Liyue and fountain ni aku boleh kata maybe... Fontaine punya map design paling lawa lah. Dia number one. Fontaine number one. Serious. Ni kita berada di mana pula ni? Viewpoint. Lawa. Tempat apa nama dia? Ada nama dia ke? Opera Epic Lies. Okay. Okay. So inilah tempat Opera House tu ke? Aku pun tak tahulah. Now kita nak ke mana? Belah kanan eh. Yup. Pergi ke belah kanan. Diorang pernah ada di mana si couple tu? Oh wait. Takkan ada dekat tengah-tengah dunia macam dekat tempat... What? Okay, itu aku tak expect. Serius aku tak expect macam... Akan ada kena fight enemy dekat kawasan macam... Ada orang awam lah lebih kurang gitu tau. Zoya, hi couple. Jom, aku nak fight kau. Boleh fight terus, right? Jom. Bro, fight me bro. Asal diorang buat dia? Asal diorang buat dia? Aku tak boleh fight diorang lagi ke? Ataupun aku kena berbual dengan mamat ni dulu. They are the rush of Coppolea and nemesis of Coppoleas. Okay. Nak, lagi satu nama dekat fountain ni semua memang macam kena banyak belajar sendiri. Macam mana nak pronounce dia ni semua? Agak confusing jugalah. So kita boleh pilih antara dua ni. The rush of Coppolea ataupun nemesis of Coppoleas. And then kita menang fight dia dapatlah materials drop yang kita pilih ni. Aku pilih ni je. I don't know why tapi try je right. So jom. Okay. Icewind Sweet. Hai. Macam mana aku nak fight dia pun aku tak tahu. Macam perlu karakter elemental apa semua ni. Ataupun Busted. Boleh. Okay, boleh fight macam biasa je. Itu nice. Kalau tengok lah macam tak susah apa sebenarnya nak fight diorang ni. Serius. I'm not gonna lie. Alright. Yelan, I mean Yoimiya. Diorang nampak macam okay, design lawa. Memang lawa. Tapi memang senang gila nak fight dia. I'm not gonna lie. Okay, dia dah solo miolo pula. Bro, mana bini kau bro? Oh, bini dia berada di situ. Okay, tu nampak macam sedikit susah. So, oh, okay, ada juga ice yang kita kena pecahkan ke apa. Okay, alright. Ataupun ini buat aku rasa lagi senang sebab ya, Zhongli Shield bro. Kita ada Zhongli Shield, jangan risau. Gotcha. Tapi diorang ni kita perlukan juga tau. Maybe ada materials upcoming character yang guna diorang ni. Mati? Sepatutnya dah mati tau. Oh, ataupun kena bunuh dia ni juga lagi psycho. Oh no, okay, still the same. Okay. That's it. Easy. Not bad. So ini aku pilih yang dapat warna putih. Okay, ni warna putih. Character level up, I see. So ini maybe ada upcoming character yang kita perlukan ni. Antara yang putih ni ataupun yang lagi satu tu. Okay. Tapi memang secara jujurnya memang tak susah lah fight diorang. Serius. Kita boleh naik Wave Rider. So kita just naik Wave Rider je lah. Sambil menikmati view dekat fountain ni. Tak perlu nak naik Aquabus, tak perlu. Macam chest tu semua nantilah ya. Treasure Hoarder nantilah aku bantai korang eh. Now aku nak pergi ke world boss baru tu dulu. Dia dekat underground kot. Underground, yes. Navigate. Lepas tu nanti kita kena menjunam ke bawah lah. Lagu dia best. OST dia macam menenangkan. I'm not gonna lie. Oh, ada Hydrocalness dulu. Biar aku ambil. And then binatang tu dekat bawah ni je kot. Aku rasa memang kena masuk bawah laut dah lepas ni. Ambil. Yeah, okay. Now kita ada teleport satu dekat atas, satu dekat bawah. But tak apa, kita masuk bawah dulu. Into the water. Okay, there you go. Ini ketam apa pula ni aku pun tak tahu. Tapi dia dekat bawah lagi ke? Wait, jap. Aku confused. Map, dia dekat... Ya, dekat bawah. Tapi bawah mana tu agaknya?
Ada entrance yang aku kena pergi dulu kot. Biar aku follow jump jalan ni. Dia mesti ada punya. Sinikah? Yes. Okay, jalan turun bawah jalan. Deep dive. Ni bapak betul-betul bawah eh. So tadi tu anak dia dekat atas. Ini dia punya bapak lah kat bawah ni. But wait. Asal macam ada jalan mati? Oh ni. Yes, okay. Now kita boleh buka teleport. Buka dulu. And then kita fight dia. Okay, jadi ni nampak macam sedikit susah and sedikit creepy lah kot. Maybe dia susah sikit daripada couple tadi tu. Couple tadi tu memang senang. Bangun. Alamak. Awal man. Tak relax. Okay, ini aku tak tahu. Macam tak sepatutnya bawa Yoimiya. Dia ada shield. So, mesti kena hancurkan dia punya shield dulu. Tapi pahal macam tak hancur-hancur. Oh, okay. Baru aku perasan nyawa atas dia tu pun bergerak. Aku kan tak bergerak. So, dia punya shoot tu lain cerita lah. Yang penting nyawa atas tu bergerak pun tak apa. Jangan risau. Tapi ya, memang jangan, kalau boleh jangan bawa pyro. Aku terlupa nak tukar karakter dulu. But that's alright. Aku confident sebab aku ada shield Zhongli. So yeah. Kamu yang nak nego ulti. There you go. Ulti sudah ada. Kita buka lah. Sebentar deh. Come on. Senang tu. I mean, aku tak ada rasa struggle fight diorang ni semua. Enemy baru kita ni. One more. Shield dia tu okey lah. Aku rasa memang kena guna Geo macam senang sikit kot. Ataupun Claymore, yes. Oh, dah nak mati dah. One more shot. Yeah, that's it. Okay, easy. Now materials dia untuk level up, character level up juga kot. Yep, character level up. Nice. Adakah dia ni susah? Nope. Senang saja. Couple tadi tu pun senang. Yay, settle dah dua boss. Boss baru semua kita dah fight dia. Memang easy je. Tak perlu takut. I mean, kalau ada Shield Zhongli tu memang lagilah senang. And last, kita punya apa yang kita nak explore ialah kita nak buka Statue of the Seven ni. So, jom kita. Okay, tu dia. Statue of the Seven aku dah nampak dah. Ini semua ada apa ni? Yo, ketam-ketam ni semua nantilah aku fight kau. Oh, Precious. Okay, not bad. Benda lah tu aku still confused lagi apa function dia. Serius, aku still confused. Nanti aku akan study lagi. Ini aku rasa macam puzzle kot area sini. Ya, puzzle. Okay, there you go. Statue of the Seven. So far kita ada 3 je, tak banyak pun. Statue of the Seven ni. Lawa. Ada quest kat bawah tu nanti. Nanti saya pergi ke anda. Settle. Dah buka dah semua. So kita ada Burial Region, Belew, and then Court of Fontaine. Okay. But yep, Fontaine. Tengok teleport waypoint dia. Aku rasa ini teleport waypoint paling banyak. Banyak gila. Lagi satu dia nampak banyak sebab dia ada underwater sekali. So dia macam nampak dekat-dekat tau. So yeah. But tak apa, ini semua nanti aku akan explore. Aku akan buat puzzle, chest, bla 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 semua. And then Primus memang kalau boleh dapat berlambak lah. Sebab karakter pun memang banyak gila yang aku nak pull dekat Fontaine ni. So yep, untuk video kita hari ni sampai di sini sajalah kot. Itu je aku nak tunjuk korang macam benda-benda yang baru yang ada dekat Fontaine ni. Walaupun korang dah tahu, dah main dulu dah pun, tapi tak apalah. Ini untuk diri aku sendirilah sebenarnya. And yep, that's it. Itu je lah untuk video kita hari ni. Harap korang semua enjoy and jangan lupa untuk subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah next time. Bye-bye.